terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Hah? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Memeh. Kita main berdua aja. Siapa itu? Tengok sini, tengok sini. Entah, tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan, Fizi. Rambut kaya baru. Iya, yang tumbuh. Mak Il, buat rambut macam itu. Cantik. Terima kasih. Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu lah tu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Daddy aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat remos. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak! Upin, Ipin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Kenapa ni? Menangis ke? Tadi, Upin silji. Dia kata, Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Siorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi kita orang dah besar lah ni. Upin, Ipin, hantar ni ke Atok. Tengok. Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Upin, tengok ni.
bagi makanan. Iya, terima kasih. Atuk, nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambillah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekop opah bawa minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi dah. Dah ada rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul, Opa. Ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya. Aneh, tapi mereka kelihatan ganteng ya. Yalo. Ya, segak dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Rambut palsu tu. Rambut betul lah. Suka. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya, Ipin. Dan saya, Upin. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Diorang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul-betul-betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut. Nyaris pingsan. Opah, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut.
Lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop? Ipin, kau sedih. Satu. Dua. Ram. Bangunlah tu. Bangunlah tu. Ipin, cepat bangun. Bangun. Bangunlah. Cepat bangun. Kenapa, Kak? Atuk. Atuk pingsan tengok rambut kita orang. Oh, nak sangat ada rambut sampai termimpi-mimpi. Kesian. Dahlah, pergi mandi. Boleh sarapan. Yalah. Rambut? Cakaplah. Cakaplah. Takut. Alah, kau ni. Apa takut-takut? Cakap! Akak carikan kita orang rambut palsu. Jarak betul dengan budak-budak tu. Selama ni aku pakai
Ih, tak boleh jadi ni. Eh, betua punya budak. Kemas, Neng. Goreng-goreng. Wah. Upin Ipin Botak segak bergaya. Upin Ipin Botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin Botak bukan sebarang botak. Upin Ipin Botak memang luar biasa. Macam tak masuk je. Budak-budak ni, penat aku beli, dia buang macam tu je.